Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video yang sebelumnya aku sempat share ke kalian beberapa situs yang bisa kalian gunakan untuk download jurnal internasional. Dan gak semua jurnal yang kita temukan itu bisa kita download secara gratis. Jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian gimana sih caranya untuk download jurnal internasional secara gratis. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Oke, seperti biasanya aku bakal infoin ke kalian terlebih dahulu kalau sebelumnya aku sempat buat video tentang beberapa situs yang bisa kalian gunakan untuk download jurnal internasional. Dan buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton di link yang aku kasih di pojok kanan video ini. Dan buat kalian semua yang mungkin lagi ngerjain skripsi, kalian juga bisa lihat beberapa kontenku yang lain yang berhubungan dengan skripsi. Kalian bisa lihat di playlist mahasiswa, di situ banyak banget konten-konten yang lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan skripsi. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi untuk download jurnal yang berbayar itu gampang banget sebenarnya. Yang penting kita nanti punya DOI-nya atau nomor dari jurnal tersebut. Nah ini udah ada, itu langsung aja kalian masuk ke platform di mana kalian download jurnal internasional, entah itu di Google Scholar, Google Cendekia, atau di kemarin yang aku rekomendasiin itu di e-resource-nya Perpusnas. Itu benar-benar recommended banget buat kalian yang belum nonton, wajib nonton. Nah setelah masuk ke jurnal yang mau kita download, itu kan ada DOI-nya nih. Itu kalian langsung copy aja DOI-nya. Yang penting ada DOI, itu kita pasti bisa download jurnal tersebut tanpa kita harus bayar atau kita buat akun. Nah habis itu kalian masuk ke Google, kalian cari sci/hub. Jadi ini benar-benar keren banget platform ini. Ada 65 juta lebih jurnal yang bisa di cover sama platform ini. Jadi banyak banget kayak websitenya. Untuk websitenya yang mana itu yang penting coba kalian ketik di bagian Google-nya, search-nya itu sci/hub.tw. Nah kalau udah kalian enter, itu kalian pilih yang paling atas, jadi sci/hub removing itu tadi. Nah abis itu di bagian yang enter URL itu kalian copy paste itu DOI nya abis itu kalian open. Nah kebanyakan itu dari jurnal yang mengharuskan kita buat akun atau berbayar itu pasti bisa di download. Nah kalau udah muncul kayak gini itu kalian tinggal download aja atau langsung kalian print juga bisa. Aku save aja untuk jurnalnya dan ini aku namain biasanya kalau download jurnal itu aku namain jurnal 1, jurnal 2. Nah untuk jurnal 1 itu untuk jurnal yang utama yang referensi aku pakai gitu. Jadi jurnal utamanya itu jurnal 1. Jadi itu aja, gampang banget. Selamat mencoba, semoga sukses, semoga skripsi kalian cepat selesai. Oke guys, jadi itu tadi cara untuk download jurnal internasional secara gratis. Nah kalau kalian ada saran atau ide aku buat video apa lagi, kalian bisa komentar atau DM aku di Instagram, linknya ada di bawah. Dan segitu aja video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, biar channel ini semakin berkembang. See you on the next video.